Oke guys, sekarang kita akan mengambil uang dari Western Union di kantor pos. Dan ini kita perlu mengisi form dulu seperti ini. Oke, kira-kira formnya seperti ini ya. Ah, ini dia. Coba kita oke, kita fokuskan dulu ya. Nah, ini ya formnya ya. Oke, habis ini kita dipanggil. Nah, ini sepertinya nih. Antrian 26. Oh ya, benar ya. Oke, yuk. Ke loket 10. Oke, fotokopi KTP. Diminta fotokopi KTP sama fotokopinya. Oke, ya. Alat itu berbeda. Dulu pernah. Kenapa? Lama. Oke, si adminnya sedang mengetik, kita tunggu sebentar. Oke, di sana ada banner WU ya, atau Western Union. Coba kita fokuskan. Oke, ini dia, tinggal tanda tangan saja. Ini. Oh, cap jempol juga. Thank you.
Oke, ini dia duitnya. Oke, ini dia, kita udah dapat. Oke, mantap, sangat mudah sekali ya, tinggal kita isi formnya lalu kita serahkan data diri berupa KTP asli dan fotokopi KTP, lalu kita tunggu dan kita dimintain untuk tanda tangan dan cap jempol. Kurang keras suaranya. Kalau menurut saya sih sebenarnya mudah, cuma agak ribet dibanding lebih mudah transfer wise. Ya. Lebih mudah transfer wise ya? Iya, karena kita kalau ini kan harus datang ke tempat kayak gini ngambil cash terus. Kurang keras suaranya? Agak dikeras. Kalau ini kan kita harus ngambil ke tempat ya. Terus kita harus ngambil cash. Iya. Setelah itu kita masukin lagi ke rekening kan nggak kurang efisien. Kurang itu ya. Oh iya. Jadi menurut Mas Halim ini, ketika ngambil di mana Western Union, menurut dia kurang efisien ya? Iya, kurang efisien. Yang pertama kita harus datang ke tempat di kantor pos, terus yang kedua kita harus ngambil cash. Iya. Kayak gitu. Terus yang ketiga ya mungkin keluar tenaga juga ya? Iya, bolak-balik. Nah, Mas Halim ini bandingin dengan TransferWise. Kalau TransferWise itu maaf, TransferWise itu dia duitnya langsung otomatis masuk ke rekening dia. Iya, langsung di hari itu. Di hari itu ya. Dan juga lebih murah menurut saya, setahu saya. Karena saya juga dulu pernah sih pakai TransferWise. Ya lebih murah dan lebih efisien kan. Oke. Jadi kita nggak harus nyari-nyari mana sih itu kredit yang terdekat kayak gitu nggak. Iya sih. Terus tadi juga kita masih ngantri ya Mas Ian ya. Iya ngantri nulis. Ya, plusnya apa nih kira-kira pakai Western Union? Apa masih belum menemukan? Mungkin kalau beberapa tahun lalu plusnya dia lebih cepat. Kalau sekarang kan pesannya dulu banyak. Lebih cepat ya beberapa tahun lalu. Sekarang misalnya TransferWise kan juga cepat. Jadi lebih itu sih letak kurang. Berarti sama aja dong intinya, TransferWise sama Western Union. Cuman pada intinya dalam segi kecepatan ya. Sama langsung masuk rekening. Langsung apa? Masuk rekening ya. Oh. Kalau ini kan enggak, kita ngambil langsung ke sini ya. Oke lah. Oke, mantap, sangat mudah ya untuk mencarikan dana di mana ini? Kantor pos. Mencarikan dana Western Union di kantor pos. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.